Halo guys, kembali lagi dengan kami, Asia Arsitek. Kali ini kami menampilkan progres pembangunan realisasi desain kos-kosan 4 lantai karya Asia Arsitek yang sudah mencapai 3%. Kos-kosan 4 lantai ini dibangun di atas lahan seluas 300 meter persegi dengan luas bangunan total 600 meter persegi. Nah, bangunan ini sudah berjalan kurang lebih selama 2 minggu dan direncanakan akan selesai selama 15 bulan. Saat ini, proses pembangunan sudah sampai di tahap pengerjaan pondasi dan untuk jenis pondasi yang digunakan adalah pondasi borpile. Pondasi borpile merupakan jenis pondasi yang dibuat dengan cara mengebor tanah menggunakan mesin dengan diameter lubang minimal 30 cm dan kedalaman lebih dari 12 meter untuk memperoleh daya dukungnya sesuai dengan beban bangunan di atasnya, sehingga pondasi ini sangat cocok digunakan untuk hunian atau bangunan 3 lantai ke atas yang dibuat dengan perpaduan semen, pasir, dan batu kerikil. Dan pelaksana pondasi borpile yang dipilih disesuaikan dengan jenis tanah, kondisi lahan, serta metode konstruksi yang terpilih. Dan salah satu contohnya adalah bangunan indekos ini. Di sini kita dapat melihat para pekerja sedang melakukan pengecoran dengan menggunakan alat pada area lubang borpile yang sudah dimasukkan tulang baja. Nah, pastinya penasaran kan seperti apa indekos ini nantinya? Makanya ikuti terus video-video kami ya. Follow akun sosial media Arsitek untuk mendapatkan informasi terkini seputar versi rumah dari kami.